Inilah yang sering terjadi di rumah bolong. Waduh, kalau itu sih paling sering terjadi di rumah bolong, guys. Gua aja sering banget kayak gitu, guys. Makanya gua tuh kalau turun di rumah bolong itu langsung turun di bawah, guys, biar tidak ngebug, guys. Kalian pasti ada yang pernah kayak gitu, guys, ya kan?